Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Mamuju, Sulawesi Barat terus merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi di komoditas beras yang mencapai sekitar 15 hingga 20%. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga beras di Pasar Sentral Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terus melambung tinggi. Harga beras yang sebelumnya dijual Rp8.000 kini naik menjadi Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Selain beras, beberapa komoditas lain seperti daging ayam, minyak curah, gula pasir, bawang merah, cabai, serta bumbu dapur lainnya juga terus merangkak naik sejak 2 pekan terakhir. Menurut sejumlah pedagang, tingginya harga tersebut diakibatkan minimnya pasokan dari petani karena mengalami gagal panen sejak musim penghujan. Ya, kena 10.000 1 kilo. Yang paling bagus itu. Harga sebelumnya berapa? Sebelumnya 9.000. 8.000-an lah, 8.500 ada. Jadi ya, di sini ya. Gagal panen. Terus tahu memang begitu, masuk bulan 11 itu puncak harga beras. Para pedagang memperkirakan harga beras di Kabupaten Mamuju masih akan terus mengalami kenaikan hingga Januari 2019 mendatang, mengingat saat ini petani baru memasuki tanam. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.